Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, saya rasa dah ramai yang menunggu-nunggu pada sesi pada hari ini. Okay, bersama kita tidak perlu diperkenalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya rasa dia antara influencer dalam dunia postgraduate, iaitu Dr. Osman Tadib atau kita kenali sebagai Dr. Oti. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat-sihat. Ya, jadi bersama-sama juga kita hari ini adalah saya selaku moderator, Cikgu Muhammad Fazil. Okay, khabar semua. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut pada sesi hari ini, suka saya ingatkan kepada para peserta yang hadir pada sesi hari ini, peringatan mesra yang pertama, jika terdapat pertanyaan, boleh diajukan di ruangan YouTube live chat. Kalau kita perasan di sebelah kanan ada bahagian chatting, jadi boleh tanya soalan di bahagian tersebut. Saya selaku moderator akan membaca soalan daripada semasa ke semasa. Sesi soal jawab juga akan dibuka pada 10 minit terakhir pada sesi webinar. Jadi selepas Dr. Oti, dia akan kupas beberapa topik pada 10 minit terakhir sesi, baru kita akan buka pada sesi soal jawab lah. Sijil penyertaan akan disediakan, link akan diberikan pada akhir sesi. Jadi peserta-peserta perlu tunggu sehingga habis sesi. Okay, ini sedikit latar belakang saya selaku moderator. Saya bermula dengan diploma, kemudian sambung ijazah sarjana muda, kemudian sambung master dan sekarang dalam semester 5 peringkat PhD lah. Jadi saya bekerja sebagai cikgu, bermula di SMK Dato' Osman Awang, kemudian ke Pusat Kegiatan Guru dan sekarang SMK Materini Johor Bahru. Sedikit mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu TS. TS ni short form bagi teknologis, iaitu di bawah Malaysian Board of Technologies lah, kalau ada yang tertanya-tanya apa itu TS di depan nama saya lah. Okay, di akhir sesi webinar ini peserta dapat pengenalan kepada sarjana, PhD atau EDD. Okay, dan juga peserta akan mengetahui perbezaan PhD dan EDD, persediaan pelajar pasca siswazah, dan kita akan berkenalan secara surface lah tentang Mendeley, apa itu ATLS-TI, apa itu ROT, apa itu Z-DOT. Ya, jadi kita akan berkenalan secara surface, tapi untuk secara detail saya sarankan peserta nanti boleh pergi kepada bengkel-bengkel Dr. OT atau dapatkan dia punya buku-buku lah. Itu berdasarkan pengalaman saya. Okay, inilah biodata superstar kita pada hari ini, Dr. OT. Latar belakangnya bermula SPM di SMK King George kelima, Seremban. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda kimia Universiti Kebangsaan Malaysia, dan selepas itu ijazah sarjana pendidikan sains di Universiti Putra Malaysia sehinggalah ke peringkat kedoktoran University of Adelaide, okay? Di Australia. Latar belakang kerjaya dia beliau pernah berkhidmat di Jabatan Kimia Malaysia, kemudiannya menjadi guru kimia di Pusat Pengajian Matrikulasi UPM dan sekarang pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia. Okay, jadi ini sedikit gambar-gambar pengalaman Dr. Oti. Kalau kita lihat, ini kalau saya tengok kat Facebook dia, dia gelarkan tiga angel dia. Okay, ini antara pengalaman dia. Jadi sebenarnya kita tak nak buang masa lebih lanjut sebab kita ingin bersama-sama dengan Dr. Oti sebab ada beberapa topik yang saya rasa akan mengambil masa, dan saya pastilah peserta-peserta akan banyak pertanyaan. Jadi yang pertama kita nak tahu, topik yang pertama kita pada hari ini, adakah ijazah pasca siswazah ini, iaitu master, PhD atau EDD ini berbaloi tak untuk orang yang ingin sambung belajar, atau mereka merasakan cukup sekadar degree? Lebih-lebih saya rasa ramai di sini adalah di kalangan guru, kan? Jadi mereka merasakan sambung sarjana atau PhD ni tak memberikan apa-apa benefit dalam perkhidmatan keguruan. Betul tak pendapat itu?
Okey, Dr. Otis, silakan kita kupas untuk topik ini okay. Lebih lanjut. Terima kasih ya, Tuan Fatin atas soalan tadi. Itu soalan yang pada saya umum ya, pada semua guru yang mula terfikir untuk melanjutkan pelajaran sama ada peringkat master atau PhD. Tapi selalunya peringkat master saya rasa dia tidak berapa ketara. Okay, tapi PhD itu kadang-kadang dia timbul persoalan sebab bila dia dah ada title doktor tu, dia terasa macam adakah pengorbanan dia 3, 4, 5 tahun itu worth it kalau hanya sekadar gelaran doktor, lepas tu dia tidak ada apa-apa kelebihan compare dengan yang lain. Saya tidak bercakap bagi pihak semua orang sebab masing-masing ada sebab kenapa mereka buat kajian ataupun sambung belajar. Saya juga seperti anda ya, seorang guru juga dulu, cuma saya mengajar di peringkat matrikulasi dan saya tak pernah terfikir pun nak menjadi pensyarah. Tetapi bila mengenangkan lamanya saya berada dalam dunia pendidikan, tentulah saya berfikir alangkah baiknya kalau saya melanjutkan pelajaran untuk tujuan kepuasan keilmuan saya sendiri. Jadi kepuasan keilmuan itu sebenarnya satu perkara yang tidak tergambarkan. Okay, dan kita akan membawa kepada satu situasi di mana kita dapati banyak sangat perkara yang baru yang sebenarnya kita tak tahu. Walaupun kita mengajar 10 tahun, 15 tahun di sekolah, tapi kita berpusing-pusing dalam proses yang sama, tak banyak berbeza. Jadi pertama, sama ada kenaikan pangkat, ada kenaikan jawatan, sama ada ia berlaku dalam masa terdekat atau dia tidak akan berlaku dalam masa dekat. Pada saya, nasihat saya kepada guru-guru, jangan jadikan itu sebagai satu persoalan utama terlebih dahulu. Jadikan kita sebagai pendidik adalah satu kepuasan ilmu, kerana dalam Islam pun apa yang kita buat itu sebenarnya akan diberikan pahala yang besar. Menimba ilmu itu satu jalan jihad bagi kita. Jadi kalau kita pegang yang itu, persoalan dapat PhD ataupun tidak itu sebenarnya jatuh kepada persoalan yang secondary. Tapi yang primary adalah kita sebagai pendidik untuk menunjukkan kalau kita boleh sama belajar dengan ilmu kita itu, tidak semestinya ia akan memberikan ganjaran secara immediate atas muka bumi ini, tetapi kadang-kadang dia memberikan kepuasan dalam bentuk yang berbeza yang mungkin tidak boleh dibayar oleh pangkat dan duit. Tapi percayalah, sekiranya anda ada gelaran doktor, sekurang-kurangnya anda telah menjadi seseorang yang terpaksa sekurang-kurangnya menjaga title itu dengan kerja-kerja yang layak pada keadaan anda setelah mendapat PhD ataupun EdD. Jadi itu sebagai satu intrinsic motivation dalam diri kita. Okay, kalau ada ruang untuk kita menyambung pelajaran, ambil peluang itu. Dan saya percaya kalau ada pilihan untuk mengurus pendidikan di sekolah, di PPD, di JPN, di KPN, anda tentulah antara orang yang akan mendapat perhatian untuk menyandang, kerana anda ada kelebihan dari segi pengalaman membuat research dan juga pengalaman membaca bahan-bahan yang berbentuk teknikal. Jadi jadikan itu sebagai kepuasan diri anda, kepuasan keilmuan anda. Okay, itu nasihat pertama saya, bermakna berlomba-lombalah mengambil peluang, tetapi kena ada strategis lah. Jangan kita nak ambil peluang tapi kita sendiri tidak bersedia. Jadi kita akan masuk kepada bahagian itu selepas ini. Terima kasih. Ya, Fadil. Okay, terima kasih doktor. Jadi kalau kita tengok pendapat Dr. Oti tadi, ada dua kata kunci dia, iaitu yang pertama kepuasan dan yang kedua keilmuan. Okay? Jadi kita ingin pergi kepada topik lain. Kiranya peserta ada persoalan berkaitan topik tadi, boleh type pada ruangan chat. Tapi sementara kita memilih soalan, kita akan pergi kepada topik seterusnya. Okay? Kita akan pergi topik seterusnya, iaitu kita ingin tahu perbezaan PhD dan EdD. Kadang-kadang kita hanya mungkin pernah dengar perkataan EdD tapi tak tahu maksud atau langsung tak pernah dengar. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit apa perbezaan PhD dan EdD. Silakan doktor. Okey. Dari segi sejarahnya,
antara universiti yang memulakan EDD adalah Cambridge. Okay, Universiti Cambridge. Ijazah yang tertinggi adalah ijazah PhD pada satu ketika, di mana ianya berbentuk academic research base untuk siapa-siapa yang berminat menjadi pengajar tertinggi di peringkat college dan university. Maka mereka diperlukan untuk mengambil PhD. Okey, Dr. Falsafah. Okay. Kata falsafah itu bermakna kita sebagai seorang yang filosofer, kita tahu segala aspek bidang yang kita nak ajar kepada student. Jadi timbullah PhD, dan mana-mana universiti yang tumbuh selepas itu akan menawarkan program PhD. Sehinggalah satu ketika, okay, University of Cambridge memikirkan bahawa PhD ini hanya boleh menampung mereka-mereka yang ingin belajar dan menjadi pensyarah di universiti. Sedangkan keilmuan itu tidak sepatutnya terbatas kepada mereka yang berhajat untuk menjadi tenaga pengajar ataupun researcher di higher education. Maka timbullah satu lagi program yang dinamakan sebagai EDD, Doctor of Education. Tadi Doctor of Philosophy. Okay? Jadi bila Doctor of Philosophy, dia agak terbuka bidang kajiannya untuk siapa-siapa yang rasa berminat untuk belajar di peringkat tertinggi dalam bidang pendidikan. Maka wujudlah satu program namanya EDD, Doctor of Education, yang berbentuk professional research base. Tadi academic research base bagi PhD, okay, dalam dia punya paradigmnya adalah teori, teori dalam bidang yang dia nak kaji, okay, within the theory of specific discipline. Tapi EDD, Doctor of Education, adalah professional base, professional research base within the profession. Jadi dengan itu timbullah macam-macam selain pada EDD, timbullah Doctor in Economic, D-Econ. Timbullah yang paling popular, DBA, Doctor of Business Administration. Timbullah Doctor of Engineering, D-Engin. Timbullah Doctor of Health Science, Doctor of Nursing Science, Doctor of Acupuncture Therapy, Doctor of Public Administration, dan berbagai-bagai doktor lagi yang adalah professional research base. Jadi bezanya, PhD ini adalah satu bidang di mana dia tidak memerlukan orang yang dalam profession itu, okay, yang telah bekerja dalam profession itu untuk mengambil ijazah kedoktoran. Tetapi EDD, dia mengambil kira orang yang telah terlibat dengan profession itu untuk mengambil ijazah kedoktoran. Kena ingat ya, kita ada first degree, kita ada second degree ataupun master degree, dan kita ada third degree namanya doctorate degree, bukan PhD. Doctorate degree terbagi kepada dua, iaitu Doctor of Philosophy dan Doctor of Profession, yang termasuk di bawahnya Doctor of Education. Okey, sikit kenalan. Okey, terima kasih kepada Dr. Oti. Jadi kalau kita tengok rumusannya, PhD ini lebih kepada filosofi, iaitu research base berdasarkan disiplin-disiplin teori, dan EDD ini lebih kepada professional base berdasarkan profession. Contohnya EDD lebih kepada keguruan. Jadi itu sedikit rumusan yang saya dapat daripada Dr. Oti tadi. Okey, kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu mungkin Dr. Oti boleh berkongsi sedikit apakah persediaan untuk menjadi calon pasca ijazah. Jadi sebelum kita berdaftar mesti banyak keraguan di dalam fikiran mungkin cikgu-cikgu. Jadi boleh Dr. Oti berkongsi sedikit nasihat persediaan menjadi calon pasca ijazah. Silakan Dr. Oti. Okey, terima kasih. Saya nak sentuh sikit kepada soalan yang sebelum ni. Berdasarkan definisi yang saya berikan tadi, bermakna sebahagian besar guru, okay, yang ingin melanjutkan pelajaran, maka weightage itu lebih kepada Doctor of Education. Okay. Dengan Doctor of Philosophy. Kerana mereka tidak mudah untuk guru
akan menjawat jawatan pensyarah dan mengajar di pusat pengajian tinggi. Okey. Walaupun sekiranya dia mengambil EDD, itu juga tidak menghalang dia untuk menjadi pensyarah di universiti. Malah universiti sepatutnya mengambil sebahagian daripada calon EDD ini yang penuh dengan pengalaman hands on classroom management. Okey, pengurusan pendidikan itu bawa ke dalam higher education untuk menjadi pensyarah. Okey, jadi saya mencadangkan mereka yang berminat untuk ambil EDD, sebenarnya anda punya ruang untuk jadi pensyarah itu tidak tertutup sekiranya ada peluang, tetapi you have to prove that you are capable, okay, to become a future lecturer. Itu saja. Okay, balik kepada soalan persiapan tadi. Tanya persiapan untuk buat PhD, buat EDD, persiapan apa sajalah, nak kahwin pun kena ada persiapan kan, dan mana boleh menggedah kan? Jadi semua hidup ini dikenakan ada persiapan. Cuma okay, persiapan untuk mengambil peringkat kedoktoran, ya, secara umumnya saya sebut kedoktoran, adalah satu persiapan yang lebih terancang. Kerana apa? Kerana kita telah pun berada dalam satu zaman di mana semuanya telah menjadi sesuatu yang sistematik. Okey, tidak lagi kita main redah. Okey, ketika zaman di mana tidak ramai mereka yang berada dalam dunia postgraduate, di mana pensyarah maybe ada banyak ruang, banyak masa untuk mengurus satu atau dua calon doctorate. Tetapi sekarang kita menghadapi situasi di mana bilangannya semakin bertambah ramai, okay, maka kita perlu bersaing. Maka persediaan yang terbaik adalah pertama, pastikan bahawa kita mempunyai tools ataupun peralatan ataupun kemahiran mengurus maklumat. Kerana bila kita masuk dalam dunia doctorate, kita akan terbenam, okay, dalam timbunan bahan bacaan, bahan rujukan yang ada kalanya tidak terurus dan akhirnya akan menjadikan kita lemas. Okay, jadi sebab itulah yang pertama kita kena tahu beberapa perisian. Okay, sekurang-kurangnya yang paling asas yang belum lagi berkaitan dengan kita punya analisis data, kerana kita belum tahu nak buat apa kan. Jadi yang pertama yang kita akan bincang dan lain juga adalah menguasai apa yang disebut sebagai reference manager. Okey, anda nak sebut saja tajuk, anda kena dapatkan beberapa sokongan kenapa tajuk itu dipilih. Anda sebut saja keyword nak buat tajuk ini, maka anda kena tahu apakah isu yang dibincangkan terhadap keyword tersebut. Anda sebut, anda bercadang untuk buat menggunakan method interview, nak gunakan questionnaire, anda kena tahu apakah paradigm di sebalik menggunakan interview dan juga menggunakan questionnaire. Jadi semua itu ada dibincangkan dalam primary resources dan secondary resources. Apa dia primary resources? Primary resources adalah artikel yang jumlahnya ratus ribu, dibantu oleh buku-buku sebagai secondary resources. Primary itu maknanya data itu datang daripada author. Kalau secondary macam buku, perbincangan itu datang daripada sumber ke sumber lain, maka dia mengupas dalam bentuk buku. Jadi kedua-dua sumber inilah sumber yang paling penting untuk anda urus. Dan apa? Kerana ketika kalau 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, kita katalah nak buat instructional technology, teknologi pendidikan, teknologi pengajaran. Kita pergi library, kita nampak 4-5 buku, fine. Lepas tu tengok jurnal 5-6, fine. Tapi sekarang kita buka je internet online, kita dapati beratus buku dan beratus ribu artikel yang kita pun tak tahu apakah kategori-kategori artikel itu. Okay, sebab itulah pertama kita kena menguasai reference manager terlebih dahulu. Okay, yang lain daripada itu akan datang kemudian. Bagi nampak mudah, okay, anda kena belajar. Kalau ada universiti di luar negara, mereka mengajar EndNote.
dua ni saja yang paling utama. Yang lain tu ada juga ya. Macam di US dia belajar juga mungkin yang lain-lain lah, tapi EndNote dan juga Mendeley, dua software yang anda kena kuasai walaupun okay, anda belum lagi mengetahui tajuk kajian anda. Okay, sebab semua di peringkat PhD, peringkat Doctor of Education, di peringkat Master sekalipun, semuanya mesti berasaskan kepada sandaran literature. Okay, sebab itulah orang scholar bercakap berasaskan kepada sokongan literature. Okay, jadi pertama sekali saya sebut bahawa kuasailah reference manager seperti Mendeley. Okay. Okey, terima kasih Dr. T atas pencerahan tersebut, iaitu keyword dia adalah mengetahui beberapa software seperti Mendeley. Jadi ada betul apa yang dikatakan oleh Dr. T seperti pengalaman saya 5 tahun lepas masa mula sambung master. Saya kumpul jurnal-jurnal, saya letak dekat desktop saya komputer. Kemudian bila nak cari balik, saya dah tak jumpa, hilang semua. Jadi bila saya datang bentuk Dr. Osti 5 tahun lepas, saya belajar Mendeley, baru saya tahu betapa mudahnya nak menguruskan artikel-artikel ni. Jadi doktor, kita ada satu soalan yang saya rasa berkaitan dengan topik ini. Kalau boleh saya bacakan, salam doktor, ada soalan, ada artikel saya baca, adalah lebih baik untuk kita sambung master setelah siap proposal. Apa pandangan doktor? Sebenarnya saya dah jawab ya dalam chat tu. Okay. Apa saja kita lakukan beforehand itu yang terbaik. Okay. Kerana apa? Kerana menyediakan proposal itu sebenarnya satu latihan awal. Kalau kita telah menguasai reference manager, kita sebenarnya dah praktis menggunakan reference manager untuk kita sediakan proposal. Itu sebenarnya jauh lebih baik daripada kita terkial-kial untuk menyediakan proposal setelah kita berada satu semester atau dua semester. Okay? Sebenarnya bukan saja menyediakan proposal sebelum kita mendaftar, tetapi menerbitkan artikel sebelum kita memulakan kajian juga satu langkah yang baik. Jadi tanyalah siapa yang berfikiran bahawa kita perlu sediakan proposal. Dan saya percaya sekarang ini pun, mahu tidak mahu, ketika anda memohon di peringkat doctorate dalam negara atau dalam luar negara, sebenarnya anda juga diminta siapkan ringkasan proposal untuk pihak universiti pertimbangkan sama ada ianya sesuai untuk diserapkan ke dalam program di tempat yang ditawarkan anda menyambung pengajian. Jadi kesimpulannya, okay, anda boleh saja ikuti program-program menyediakan proposal walaupun anda perlu bercadang untuk mengambilnya. Dan itu satu kelebihan bagi mereka yang ada sesuatu beforehand. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Okay, jadi kita pergi kepada topik seterusnya. Secara surface-nya, Dr. Oti akan menunjukkan kita secara hands-on software-software yang diperkatakan tadi. Sebagai contoh, software Mendeley, Atlas TI. Jadi saya ingat mungkin Dr. Oti boleh tunjukkan secara surface. Silakan Dr. Oti. Okey, terima kasih. Okey. So, saya tidak akan bermula daripada awal macam mana nak download. Okay, tapi saya boleh sebut bahawa software ini adalah software percuma dan ia dimiliki oleh satu publication yang sangat established. Anda tak perlu bising-bising, alamak nak kena download, nak kena bayar sebulan, setahun, tidak ya. Jadi apakah kelebihan software ini? Okay, yang ini dah artikel-artikel telah saya kumpulkan. Ya. Saya klik saja ini artikel ya, Journal of Curriculum Studies. Okay, tentang STEM, reform in STEM ya. Okay, ini tentang prior knowledge. Okay, itu artikel yang saya simpan. Tapi kalau kita nak mencari artikel, okay, kita gunakan literature search. Saya tunjuk sahaja. Sekarang ni telah ada cara untuk kita memudahkan pencarian, termasuk author, title, publication name dia dan juga open access. Ok,
Kita boleh manipulate semua ni kalau kita tahu author. Tapi bagi pelajar yang baru, bagi postgraduate yang baru, mereka tak tahu author, mereka tak tahu publication name, mereka cuma tahu title dan year sahaja. Katalah mereka bercadang untuk buat tajuk kan, katalah title. Saya tulis saja title, katalah multimedia. Dia type saja multimedia dan ditekan enter. Itu saja yang dia perlu buat. Okay, dan dia akan dapat okay artikel-artikel yang semuanya di atas tajuk multimedia. Dan sudah pastilah dia terlalu banyak untuk kita baca. Maka dia ada pilihan lagi untuk kita tambah keyword. Katalah kita nak kaitkan multimedia dengan let's say motivation. Okay, tapi motivation ni kita tak letak dalam tajuk, kita letak sebagai keyword saja dan kita tekan enter. Maka dia juga akan mencari semua yang berkaitan dengan multimedia dengan motivation sebagai tajuk, sehinggalah motivation sebagai sebahagian daripada perkataan dalam jurnal tersebut. Okay, dan kita boleh tambah lagi, katalah kita nak artikel yang berkaitan dengan multimedia motivation tetapi dia berada pada tahun yang terkini. Kita nak tengok tahun 2020 dulu. Ada tak artikel tahun 2020? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 artikel tahun 2020. Okey, kita pun naikkan lagi. Okey, secara range dia. Okey, tahun 2019 sehingga tahun 2020. Kita buat range macam tu. Dan kita tekan enter. Okey, kita dapat lebih banyak artikel. Dan kita boleh pula buang yang kita tak mahu. Contohnya kita tak mahu proceeding. Kita nak artikel journal saja. Kita tak nak yang proceeding. P-R-O-C-E-E-D-I-N-G-S. Kita pun enter. Okay, kita dah buang yang tidak ada perkataan, yang apa, yang ada perkataan proceeding kita tak mahu. Malah kita cuba semak. Ada tak artikel yang berkaitan dengan Malaysia? Ada tak artikel yang berkaitan dengan Malaysia? Okay, kita cuba buang dulu tahun ni. Okay, kita cuba tengok artikel yang berkaitan dengan Malaysia dulu eh. Motivation dan juga tambah perkataan Malaysia. Okay, M-A-L-A-Y-S-I-A, kita pun enter. Okay, kita pun terkejut tengok banyaknya artikel yang ada kaitan dengan Malaysia. Dan dari mana, oh tengok nama-nama pun tahu kan? Nama ni, nama Neo, nama apa ni, Profesor Kamisa Osman. Okay, ini semua nama-nama yang ada kaitan dengan Malaysia. Ludin nama dia kan, Universiti Teknikal Malaysia. Okay, ini semua nama-nama yang berkaitan dengan Malaysia yang awak boleh tengok. Okay, contohnya kajian yang ini. Okay, apa kata kajian yang pada tahun 2009 ini. Okay, jadi kalau banyak kita cuba tengok tahun yang terbaru. Okay, kita tengok sama juga, kita type year. Dan 2010 2020 kita pun enter. Ingat dia ini kajian tajuk motivasi ya. Ini kajian tajuk motivasi. Okey, kalau kita tak nak motivasi, nak tengok mana, tengok multimedia secara umum sahaja. Okey, pun boleh juga, kita pun enter. Okey, kita dapat kajian. Tapi kalau kita nak tengok multimedia yang dipublish dalam jurnal-jurnal berkaitan dengan education. Okey, yang berkaitan dengan jurnal education, okay. Kita tak nak kat Malaysia lah. Apa saja jurnal yang berkaitan dengan multimedia yang dikeluarkan dalam, kita buat ad, kita pilih kat sini, kita pilih publication name. Yang berkaitan dengan education, sebab kita cikgu, kita guru, kita pengajar, kita type education ya. Saya tak nak type habis ya, saya type educate saja. Kenapa? Kerana dia akan mengeja dengan sendiri selepas itu. Saya pun enter. Okay, dan saya dapati banyak artikel dan saya nak jadikan dia artikel yang terkini. Okay, iaitu 2017, 3 tahun kebelakang eh. Okay, 2017 sehinggalah 2020 dan kita enter. Ini adalah kajian yang tajuk dia multimedia. Okay, tahun, oh sorry, saya ada 2 tahun lah pula. Masya Allah, saya buat tahun ni eh. Okay, saya buat tahun ni. Okay, saya pun enter ya. Okay, ini adalah tahun 2017-2020 yang semuanya keluar dalam jurnal berkaitan dengan education. Okay, semua ni.
semuanya ada, semuanya ada education ya. Ini education, ini education apa, vocational education, computer education, educational review, computer education, semuanya berkaitan education. Bermakna kita tidak akan sesat bila kita membuat pembacaan. Okay, so jadi kelebihan Mendeley didapat mengetahui dan kita boleh download selepas itu artikel ini ya. Ada masalah apa-apa, yang paling penting kita tahu dulu. Okay, sebab apa? Sebab kita ada DOI dekat sini untuk kita trace di mana kita nak download ya. Kalau lihat kat sini kita ada DOI. DOI ni apa? Digital Object Identifier, di mana kita boleh download, okay, menggunakan beberapa cara, sama ada daripada universiti kita ataupun kita punya personal wifi ya. Jadi itu nak kena belajar lebih lanjut lah, tapi tujuan hari ini adalah menunjukkan bagaimana powerfulnya Mendeley untuk awak cari apa sahaja tajuk. Katalah awak tengok Osman ni bising macam-macam bisingnya, cuba tengok ada tak si Osman punya paper kan. Okay, awak letak author sekarang ya. Awak letak author, awak nak tengok saya, nak jadikan saya sebagai supervisor kan. Bagus juga agaknya Osman supervisor, awak letak nama saya sebagai author. OTHMANTALIB, awak pun, okay saya nak letakkan, saya letakkan macam tu supaya keluar Osman Talib saja. Tak keluar Osman lain ya. Okay, awak pun letak author, ini semua artikel-artikel yang nama Osman Talib ada di dalamnya. Jadi awak baca lah, oh ini kata ni paper Osman Talib, ini saya punya master thesis kot. Okay, saya pula, okay betul lah, master thesis ya. Okay, ini saya punya buku, okay ini saya punya apa, artikel bersama dengan Dr. Farhana. Ini bersama dengan Dr. Tengku, ini bersama dengan Dr. Tuti, ini bersama Dr. Azrai, ini semua student saya. Okay, jadi awak tengok apakah kecenderungan saya untuk dilantik sebagai supervisor. Okay, jadi banyak kelebihan Mendeley ini dalam dia percuma ya. Selain daripada seperti yang Cikgu Fadil kata, dia confuse kan. Kita boleh letakkan kita punya apa, artikel kita berdasarkan kepada ni, apa benda ni, folder-folder. Katanya folder komputer, ni folder education. Okay, ini K12, ini folder, macam-macam folder kita boleh buat ya. Untuk kita uruskan kita punya pembacaan. Jadi kalau anda tidak menguasai Mendeley, cuba untuk buat proposal, cuba untuk membaca artikel yang banyak, anda akan pening kepala. Kerana apa? Kerana inilah cara yang terbaik untuk kita menguruskan artikel yang banyak di luar sana. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Saya ingat doktor boleh teruskan dengan atlas. Okey, okey. Minta maaf ya. Okey. Satu lagi yang kita saya nak tunjuk adalah tentang ini Atlas T. Saya dah masukkan dahulu kan. Semua nak tengok demonstrasi saja. Contohnya saya masukkan, saya padam ya. Ini dia punya interpreter. Saya masukkan artikel pertama, okey. Ini artikel pertama saya masukkan tentang multimedia juga. Oh, nampak kan, Be Educated Multimedia. Ini artikel saya yang kedua, bukan untuk saya baca, okey. Kemudian saya boleh. Apakah tujuan Atlas T? Tujuan Atlas T ialah untuk kita menganalisis setiap artikel, kemudian kita memberikan kod. Okey, katalah saya ambil ni ya, katalah eh. Okey, saya ambil statement ini, saya gariskan statement ni dan saya bagi dia sebagai definisi. Okey, definisi multimedia. Maka saya ada definisi kat sini, saya klik definisi, maka saya letak kat sini, maka dia jadi definisi multimedia. Jadi kalau saya ada 10 artikel, dalam 10 artikel itu ada 4 definisi yang berbeza, yang 6 lagi itu tak ada. Jadi saya telah mendapat suatu kombinasi 4 artikel yang ada 4 definisi yang berbeza untuk saya synthesize-kan dia menjadi satu tulisan yang kritis. Jadi saya nak pergi kepada, okay saya tutup sekarang, saya nak pergi kepada proses yang seterusnya. Setelah lakukan itu, maka kita pergi kepada satu proses namanya coding. Ini definisi ya, saya dah dapat 6 definisi. Okay. Sejarah multimedia saya dapat 4.
daripada artikel-artikel berbeza. Teori saya jumpa satu. Jadi dengan ada definisi, history dan teori hanya berdasarkan 5 artikel ini sahaja, saya dah boleh mula menulis proposal yang ringkas. Jadi nak buat apa ni? Saya klik definisi, lepas tu saya klik katakan network. Okay, ini function, antara function dalam atrasti, saya klik network. Okay, maka keluarlah satu lagi pop-up menu dan saya right click dan saya buat, saya nak keluarkan semua semua quotation definisi tadi. Kalau format, maka ini adalah definisi-definisi yang keluar daripada artikel-artikel saya rujuk. Untuk apa benda ni? Tujuannya untuk kita menyusun pemikiran kita. Maybe yang ini paragraf pertama dengan yang ini, yang ini maybe paragraf yang kedua dengan yang ini, maybe ini paragraf yang ketiga. Bila kita tengok balik, okay, kita right click, kan, kita baca preview dia. Oh, ini tak sesuai lah. Katalah tak sesuai, ini sepatutnya dekat sini, ini sepatutnya dekat sini. Jadi kita dah boleh susun otak kita. Okay, lepas tu dah kita faham, barulah kita boleh menulis semua perkara ini. Sebelum ni kita susah tau sebab dia banyak. Jadi bila kita dah faham kurukannya, baru kita tulis. So kita nak tulis macam mana pula? Okay, kita nak tulis, kita ambil define, kita pergi kepada report. Okay, kita pergi kepada report. Tadi dalam bentuk untuk membantu kita memahaminya, kita pun dah dapat satu report yang sebenarnya tadi dalam bentuk yang kita boleh ubah-ubah grafiknya. Tapi ini adalah dalam bentuk dokumen. Okay, yang boleh kita yang boleh kita gunakan untuk terus menulis ke dalam kita punya artikel. Okay, tunjuk kat sini kejap. Okay, apakah hasil tadi? Tak pula saya buka XXX tadi, ini dia. Okay, so yang ini dia, ini artikel yang kita dah dapat hasilkan. Okay, jadi artikel ni dah boleh kita manipulate untuk penulisan. Okay, macam mana saya buat? No formatting. Okay, control bold. Okay, so replace all. Okay, and then tutup ya. Okay, sekarang ni saya dah buang semua yang hitam-hitam tadi. Saya dah buang dah. Bermakna inilah definisi yang akan saya tulis dalam saya punya literature review. Kalau tidak, kita pening kepala tau nak letak ke satu artikel. Sekarang ni kita dah letak, boleh copy and paste saja masuklah kita punya proposal dan kita synthesize. Okay, jadi itulah antara perkara yang boleh saya berkongsi dengan anda. The powerful of these two tools lah, paling asasnya kedua-dua ini. Okay, terima kasih Fadil. Okey, terima kasih atas perkongsian Dr. Oti berkaitan dua software yang sangat powerful dalam research, iaitu Mendeley dan Atlas TI. Jadi Mendeley juga yang sangat powerful, saya ingat saya berkongsi sedikit, adalah berkaitan dengan citation dan bibliography tu. Kalau dulu kita sebelum belajar Mendeley, kita buat manual mungkin 50 artikel kita nak cite, lepas tu nak buat bibliografi dia ambil masa berjam-jam. Tapi dengan Mendeley sahaja settle semua. Betul tak, doktor? Betul. Jadi saya ingat kita pergi ke topik seterusnya. Mungkin doktor ingin menunjukkan kepada peserta berkaitan beberapa template yang saya ingat doktor bangunkan, iaitu ROT dan ZDOT dan AOT. Ha, saya pun tertanya-tanya apa benda tu. Ha, silakan doktor kalau kita kongsikan. Okey, terima kasih. Okey, saya kena pergi balik kepada okey, bahan-bahan yang saya simpan dalam saya punya okey. Okey, ini semua template-template saya. Yang pertama, yang ini tak disebut tadilah. Okey, iaitu namanya RBOT, iaitu review based on theme. Di mana bila kita buat literature review,
kita kena ada elemen-elemen ini dan apakah cara persembahannya. Okay, kena summarize, kena analisis, kena synthesis dan kita kena ada our own voice. Yang ini adalah technical yang awak kena belajar sebelum menulis artikel. Okay, ini contoh satu daripada RBOT. Okay, nanti saya boleh kongsikan kepada PGSM kan. Ini Body of Literature Review. Okay, itu satu daripadanya. Okay, yang lain, okay, ini adalah AOT20. Okay, apa dia AOT20? Adalah Article Operational Template, Gen tu General. 20 tu ada 20 elemen yang perlu dimasukkan dalam artikel. Kemudian X tu, saya ada tambahan kat bawah ni, cara nak menulis dia lah, ayat-ayat permulaan dia supaya kita tak panik kemudian. Okay, jadi bila kita nak tulis artikel, ada template begini, barulah kita boleh mulakan penulisan walaupun sedikit demi sedikit. Okay, sebab template ataupun modula ni membantu kita mengurus pemikiran kita. Contohnya, okay, dalam bagian introduction, kita nak tulis apa? Itu tajuk, terminologi dan kenapa tajuk itu penting, apa yang telah berlaku, apa yang akan dibuat lagi, kajian kita pula nak buat apa dan apa kita punya objektif. Dan habis tu kita pergi pada method. Kita describe method kita, kita explain teori kita, kita describe sample kita, kemudian kita briefly explain prosedur dan juga explain data analisis kita nak guna. Kita tulis kan, lepas tu dapat finding, apa yang kita nak buat, apa kita nak buat, sampailah conclusion. Apa implication, apa limitation, apa recommendation kepada hasil dapatan kita. So ini namanya AOT, Article Operational Template. Dan ini contoh yang saya telah hasilkan untuk memberikan sedikit gambaran mendalam lah. Kalau tadi itu hanya rangka-rangka saja untuk awak lakukan. Yang warna merah itu menunjukkan continuity. Hubungan di antara keyword-keyword daripada awal sampai akhir should be the same. Ada artikel yang atasnya lain, bawahnya lain, tengahnya lain, hujungnya lain, objektifnya lain, variablenya, conclusionnya, variablenya lari sikit dia punya terminologinya. Kita tak nak itu berlaku. Okay. Kalau zero draft of thesis ya. Okay, yang semalam saya ada program dengan MMU. Okay, saya harap dia boleh keluar dekat sini ya. Okay, so ini saya buat program dengan MMU semalam, satu hari suntuk saya buat ya. Okay, so secara ringkas dia, saya nak buang ni semua. Kenapa saya nak buang ni semua? Sebab saya nak tunjuk awak macam mana kita boleh hasilkan table of content ya, sekali dengan list of tables, so on and so forth. Okay, so nak tunjuk yang kosong kan, dia akan buang masa. So saya tunjuk yang hasil ya. Ini adalah artikel. Okay, so ini adalah artikel ya. Kalau kita pergi kepada view, kita klik navigation pane, awak akan dapati table of content saya kosong kan. List of table, list of figure, chapter 1. Terus kita boleh pergi kepada references. Okay ya. Tapi dengan menggunakan Mendeley, katalah saya letak nama saya, nama tak ada ya, nama Usman tak ada sini ya, satu nama Usman pun tak ada dalam reference saya. Sekarang nama Usman pun tak ada. Jadi bila saya nak buat zero draft, nak menggunakan nama Usman contoh ya, katalah kita tipu-tipu kan. Okay, katalah saya letak nama Usman dekat belakang ni. So saya pun insert citation. Okay, saya letak nama Usman, O-T-H-M-A-N. Katalah kajian tu, katalah kajian tu yang kat sini. Saya pun tekan okay, maka keluarlah kat sini Fazilah Razali et al. Kerana apa? Kerana kalau author itu 3 orang dan ke atas, dia akan letak et al. Jadi kalau pergi kepada bahagian references, terus dah keluar Rafidah, Usman Talib, Umi Kasum. Tadi tak ada. Sekarang dia dah ada. Dan dia semuanya berlaku secara automatic. Okay. Jadi inilah kelebihan zero draft. Bukan itu saja, kita boleh buat figure. Okay. Kita boleh tahu nombor berapa. Saya tak tahu table saya table nombor berapa. Kata saya insert table kan. Okay. Saya pun tak tahu table nombor berapa. Tetapi zero draft memberikan table itu ikut sequence. Apa saya perlu buat? References, insert caption, saya pilih table,
dan saya tekan OK. Maka table sekarang table 2.1. Saya letak ya. Data from PGSM. Okay. Ha, jadi itulah lebih kurang. Dan nombor-nombornya semua okay, akan berubah. Okay. Kalau awak tengok tepi ni, katalah saya punya research di, saya punya katakan conceptual framework. Okay, saya nak bawa ke chapter yang pertama. Okay, conceptual framework saya nak buat chapter pertama. Ni semua gambar-gambar semua dah ada kan? Ha, saya boleh bawa chapter pertama. Teori pun sama juga. Okay, saya boleh bawa ke chapter pertama. Okay, katalah saya ambil okay, conceptual framework. Saya tolak dia kepada chapter yang pertama ya. Sekarang 2.3, saya tolak dia kepada selepas objektif keterangan ataupun selepas research question. Maka conceptual framework sekarang jadi 1.5 dan dia berada dalam chapter yang pertama. Saya tarik tolak saja. Saya tak perlu dah copy paste, click, drop, paste, cut semua tak ada. Saya tolak saja. Okey. Sekarang ni saya nak betulkan dia punya sebab dia chapter pertama, maka saya nak betulkan dia punya figure ni figure yang keberapa. Saya pun update eh. Ini figure 1.1. Okey, sama juga dengan ini, dia juga figure 1.1. Kita cuma main update-update saja. Tak perlulah kita nak fikir. Okey, jadi dengan itu kalau kita pergi kepada table of content, kita pun enter, pergi kepada references table of content, saya klik the custom table of content, terus klik okey. Maka kita dapat semua table of content yang kita dah buat. Okey, termasuk juga tadi kita buat table baru kan. Okey, kita buat figure table baru ya. Kita pun pergi kepada yang ini. Okey, dan kita tekan table, kita klik okey. Maka masuklah table data from PGSM yang kita buat tadi, iaitu muka surat apa, chapter kedua dan juga table yang pertama. So on and so forth. Okey, jadi ini namanya zero draft of thesis yang telah saya sediakan untuk memudahkan penulisan tesis anda. Dan yang terakhir saya nak tunjuk kat sini adalah ROT ya. Kita tak boleh berlama-lama ya. Saya ingat saya sediakan kat saya punya desktop, rupanya belum sedia lagi kat desktop saya. Okey, apa ya, saya pun cari kat sini lah. Okey, ROT MMU okey, ini contoh dia. Satu, ROT ni Research Operational Template. Satu yang sangat powerful untuk awak sediakan proposal sebelum buat keputusan untuk sambung belajar. Sebelum pergi kepada interview, saya besarkan sikit apa dia ROT. ROT ni mengandungi semua elemen-elemen wajib. Malah yang saya punya ni terlebih daripada wajib, termasuk yang sunat, termasuk yang harus. Jadi itu beri kelebihan kepada awak ya. Kena ada keyword, overview of study, kena ada current specific, letak dahulu. Kenapa pula pentingnya benda ni? Benda ni penting kerana kita boleh melihat awak punya connection di antara semua elemen-elemen utama dalam proposal dalam bentuk satu ataupun dua helai muka surat, termasuk Gantt chart. Okey, bila nak buat topik proposal, comprehensive exam sampailah kepada viva voce. Okey, adalah elemen-elemen kat bawah ni yang saya tak boleh jelaskan secara detail lah sekarang. Tetapi ROT tu apa? Kalau anda memahami ROT, maka ROT ni membantu supervisor, malah dia telah digunakan oleh ramai postgraduate untuk hantar proposal ke luar negara. Mereka sangat suka hati. Kenapa? Kerana anda telah pun ada satu jangkaan masa depan. Apakah tajuk artikel yang bakal terbit? Apakah contribution kepada knowledge yang bakal anda hasilkan? Walaupun baru di peringkat menghasilkan proposal. Okay, maknanya anda seorang yang future oriented. Okay, far-sighted. Okay, jadi itulah antara beberapa perkara yang saya sering kongsikan secara terbuka kepada semua postgraduate, kerana memandangkan mereka nanti terkia-kia nak buat apa, nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Jadi inilah sebagai rujukan ya. Itu sahaja sebagai pengenalan. Terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian doktor. Jadi saya tadi ramai yang tertanya-tanya sebab mereka tengok menarik template-template ni.
Tadi macam doktor maklumkan doktor akan berkongsi dengan PGSM, betul ke? Yes, PGSM senang eh. Jadi eksklusif eh di PGSM. Eksklusif. Okey. Jadi saya ingat kita ada sedikit masa lagi untuk sesi soal jawab Q&A. Jadi saya tengok antara soalan eh. Saya bacakan. Benarkah pemegang PhD mendapat peluang yang lebih cerah berbanding dengan pemegang EdD khususnya di dalam peluang untuk mendapatkan beasiswa dan peningkatan dalam penjawatan? Okey. EdD ni masih at infant stage. Okey, infant stage ni apa dia? Masih lagi di peringkat baru. Setakat ini kalau tak silap saya, UKM, USM, UTHM dan dua universiti swasta. Okey, saya promosi eh. Patutnya kita terima kasih kepada saya tau. Iaitu UNICEL dan juga OUM. Okey. Mereka menawarkan EdD. Tetapi PhD ada semua universiti. Okey, untuk education ya, ada semua universiti tapi lima ni saja. Yang awam hanya saya tak pasti USI ya. Okey, yang saya pasti USM ada dan UKM ada, itu saya pasti. Okey. OUM, UNICEL ya dan UTHM tiga lah. Okey, jadi kalau kita katakan tujuan diadakan Doctor of Education adalah untuk melahirkan pemimpin dalam education. Pemimpin yang terlibat dengan policy makers. Seseorang yang jadi policy makers, dia tidak boleh membuat keputusan kalau dia tidak ada pengetahuan yang mendalam aspek-aspek research dan juga current issue. Pemimpin yang saya maksudkan ini tidak semestinya pengetua lah. Tetapi pemimpin maknanya mereka yang terlibat dalam membuat keputusan termasuk guru-guru cemerlang. Okay? Jadi mereka ini sepatutnya digalakkan membuat kajian dalam profession mereka sendiri. Kurikulum umpamanya. Okay? Jadi kita ada satu seorang guru yang ada EdD dan dia buat kajian dalam kurikulum. Ada yang buat dalam innovation, ada yang buat dalam teknologi, ada yang buat dalam pengurusan pendidikan. Jadi mereka-mereka ini sepatutnya digabungkan untuk menghasilkan satu polisi, satu keputusan yang lebih kita katakan menyeluruh. Dan atas dasar itu dan atas dasar namanya Doctor of Education. Untuk orang education dan juga mereka yang terlibat dengan training. Asalkan dia melibatkan dengan training, sebab itulah education dengan training dua benda yang sama, tak kisah siapa pun motivator, maka adalah sesuatu yang sangat menduka citakan sekiranya EdD tidak diberikan layanan yang kalau tidak lebih baik pun setara dengan PhD. Okey, saya tidak nampak kenapa, apa masalahnya mereka-mereka yang ditawarkan EdD itu diberikan beasiswa. Sesuatu yang sangat mengejutkan saya kerana EdD itu dihasilkan untuk orang yang berada dalam bidang education. Dan sebahagian pemberi beasiswa itu adalah kementerian yang terlibat dengan education, kementerian pendidikan. Tetapi kenapa ianya tidak diberikan layanan setidak-tidak pun sama adil? Tolaklah mereka mengambil EdD atau PhD. Asalkan tajuk mereka itu akan menyumbang kepada KPM, maka harus diberikan peluang yang sama. Okey? Itu tidak berlaku di luar negara. Saya dah tunjukkan tajuk EdD, saya dah tunjukkan profesor-profesor yang mengajar di peringkat universiti dengan EdD, mereka yang telah menulis buku EdD, mereka yang memegang jawatan di kementerian-kementerian di luar negara bidang pendidikan juga ada EdD. Tetapi di Malaysia ini, kalau nak tanya saya secara personal, kerana di peringkat awal tidak ada EdD, maka semua mereka yang ada doctorate itu daripada kelompok PhD, maka mereka ada satu sense of belonging dengan PhD. Bila mereka ada sense of belonging dengan PhD, mereka akan melihat EdD ini sebagai pendatang baru. Okey?
Dan yang lebih sedih lagi, mereka menganggap pendatang baru ni orang yang berada di posisi kedua dan mereka berada di posisi pertama. Jadi itu kesilapan yang perlu diperbetulkan. Maka saya menyeru, kebetulan saya online kan, sesiapa yang dengar kat sini, maka pihak PSM sebagai inisiator, guru-guru patutlah setidak-tidaknya tulis suratlah. Okey, saya nak beritahu, saya dah tulis surat kepada YB Menteri Pendidikan Dr. Mazli menyatakan keperluan untuk melihat EDD ini patut diberikan beasiswa. Malah kalau ikut falsafah keperluan dan kenapa wujudnya EDD, ia patutnya diberikan keutamaan untuk mendapat beasiswa. Okey, kerana apa? Kerana kajian-kajian dalam EDD, kajian-kajian yang melibatkan profesional perguruan pendidikan yang berkaitan dengan training, maka mereka inilah yang sepatutnya juga diberikan peluang yang sama. Saya tak nampak di mana ruang sekalipun EDD itu tidak diberikan beasiswa. Okay. Dia macam insult my intelligence. Saya nak fikir tak boleh dah. Macam mana EDD itu tidak dilayan. Okay. Sedangkan sebahagian daripada mereka-mereka yang menguruskan pendidikan itu perlu orang yang betul-betul memahami, membuat kajian untuk kebaikan dan juga kemajuan. Okay. Saya ingin simpulkan. Saya ingin simpulkan begini. EDD dihasilkan khusus untuk mereka dalam profesion perguruan pendidikan, tujuannya untuk memajukan bidang pendidikan itu sendiri. Kita tak harap orang luar majukan bidang pendidikan kita kecuali mereka yang di dalam profesion dan memahami profesion tersebut. Saya tidak ada masalah dengan PhD yang nak buat pendidikan, saya tidak ada masalah. Okey, kalau mereka rasakan itu sesuai bagi mereka, tetapi tentulah EDD itu mendapat tempat yang lebih istimewa kerana mereka adalah orang yang memang disediakan EDD itu untuk mereka. Dan dengan itu perlu juga ada satu inisiatif, okay, untuk berikan insentif kepada mereka-mereka yang dah ada PhD ini dan mereka yang ada EDD ini, ataupun secara umumnya mereka dah ada doctorate, okay, sama ada PhD atau EDD, untuk diberikan beasiswa dan juga untuk diberikan sekurang-kurangnya kenaikan increment, okay, yang menghargai kelebihan keilmuan mereka. Dan dengan itu kita boleh dambakan supaya mereka menjadi seorang yang aktif dalam pendidikan untuk bawa kepada kemajuan-kemajuan. Sebenarnya kementerian banyak betul ruang-ruang untuk buat research, okay, banyak betul ruang-ruang untuk buat research supaya kita punya keputusan itu tidak bertukar, berpatah balik ke hulu kilir, akhirnya kita pun tak tahu, ya, sebab kita banyak orang-orang yang boleh menjalankan kajian ini dan kita letakkan sandaran itu kepada Doctor of Education dan juga mereka yang buat PhD yang dalam bidang pendidikan dan berikan peluang yang sama adil kepada kedua-dua pihak. Okey, itu saja sedikit komen daripada saya. Okey, terima kasih Doktor. Saya ingat untuk soalan terakhirlah Doktor, mungkin dalam 3 hingga 5 minit Doktor boleh jawab. Dalam perjalanan kita pasca siswazan ni banyak kata-kata negatif tentang susahnya sambung PhD, seolah-olah tak ada yang positif dalam perjalanan PhD ni. Mungkin Doktor ada pendapat, mungkin apa keperluan dalam perjalanan PhD supaya kita nak cikgu-cikgu ni ada rasa keterujaan dia, apa yang seronok sebenarnya dalam perjalanan ni. Okay. Ada orang kata jangan buat PhD kalau sekadar nak dapat doktor, teruslah buat PhD kalau sekadar nak dapat gelaran doktor. Tapi saya punya pendapat, mendapat gelaran doktor itu adalah suatu pengiktirafan. Okay, saya sendiri tak guna gelaran doktor tu dalam semua urusan saya kecuali yang formal saja. Tetapi saya menganggap ia sebagai satu pengiktirafan kepada kita. Kenapa? Kerana ia adalah suatu proses yang bukannya singkat, proses yang panjang, tetapi proses yang panjang itu
adalah suatu kepuasan yang tidak terhingga, di mana dia membuka satu dimensi yang tidak ada batasnya. Bila kita sampai peringkat PhD, kita mula membaca artikel, kita mula membaca teori, rupanya berbagai-bagai lagi aspek yang kita sebenarnya tidak tahu. Okey? Dan itulah sebenarnya satu kekuatan, supaya bila kita diberikan tanggungjawab untuk mengurus, untuk membuat inovasi, untuk membuat polisi, untuk membuat keputusan, untuk meneroka ruang-ruang yang kita tak tahu. Membuat PhD, buat EDD bukan mana kita tahu semua. Tapi kita tahu bahawa ada ruang yang boleh kita terokai, ada sistem yang boleh kita ikuti, ada proses yang patut kita lalui supaya kita tidak buat keputusan sembrono sahaja. Jadi, anggaplah itu sebagai suatu yang akan menjadikan anda outstanding berbanding dengan guru-guru yang lain. Contoh mudahnya ustaz lah. Okay, kalau kita dapat gelaran ustaz, tentulah kita akan bertindak dan berfikir dan juga menambah ilmu, membuat kebaikan, mengatasi mereka-mereka yang bukan ustaz. Bukan orang yang bukan ustaz itu tak baik, baik juga. Tetapi itu sebagai satu obligation. Doktor yang di depan kita tu obligation yang menyebabkan kita terdorong untuk buat satu yang lebih baik. Jadi anda akan dapati bahawa itu juga satu pengiktirafan sekiranya anda dipanggil. Okey, untuk berikan ceramah, untuk berikan motivasi, untuk berikan pandangan. Title doktor itu memberikan weightage kepada anda, gunakan weightage itu kepada kebaikan. Okey. Jadi saya tak nampak masalahnya guru sekolah ada doktor. Saya tak nampak ada masalahnya. Okay? Dan saya berada di universiti pun tak pernah rasa cemburu. Kerana student saya semuanya guru-guru yang saya latih supaya mereka berfikir dan juga dapat keterbukaan untuk mencari lebih ilmu. Percayalah, kita dapat satu tesis kita siapkan, kita dapati tesis ini sebenarnya tak banyak pun nilainya daripada apa yang kita dapat dalam proses perjalanan kita, walaupun orang lain baca tesis dia tak faham. Dia kata, Masya Allah, perempuan ni dia tak faham. Kenapa tak faham? Bagi dia tak tersampai akal dia untuk memahami yang kita buat. Ni kau buat SEM ni apa dia? Dia pun tak faham apa tu SEM. Tapi kita yang dah buat SEM, rupanya banyak benda yang kita tak tahu. Jadi, bila kita banyak benda yang tak tahu, kesombongan kita akan terus merudum. Saya sendiri tak pernah habis membaca. Saya sendiri tak pernah rasa tahu semua. Tak pernah sebab saya share semua dengan anda dan saya tahu bahawa guru-guru sepatutnya kelompok yang tidak hanya terikat dengan buku teks dan juga meeting tentang sekolah. Patut buka horizon pemikiran kita supaya anak murid melihat kita sebagai manusia yang berilmu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Osti atas perkongsian dia yang menarik hari ini. Jadi secara kesimpulannya, pada hari ini peserta dapat berkenalan dengan apa itu master, PhD, EDD, tahu perbezaan PhD dan EDD dan sedikit persediaan pelajar pasca siswaza untuk sambung postgraduate satu hari nanti dan juga mengetahui sedikit secara surface apa itu software-software yang penting dalam dunia research. Contohnya Mendeley tadi, Atlas TI dan beberapa template ROT, Z-Dot kan. Jadi saya ingat sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Oti atas kesudian menjadi penceramah hari ini anjuran Persatuan Guru STEM Malaysia dengan kerjasama Guru Get Certified ya. Jadi kita sebelum habis sesi saya akan kongsikan slide untuk pengisian maklumat para peserta. Ya. Yeah. Okay. Sekejap saya sharekan. Okey, berikut adalah pautan link YouTube channel Dr. Oti. Channel yang sangat bagus untuk kita lihat. Saya sendiri pun hampir setiap video saya tengok sebenarnya. Okay, ini dia punya link bit.ly/Dr. Osman ya. Ni link blog Dr. Oti dan ni link FB Dr. Oti. Saya ingat kalau boleh ambil gambar supaya cepat sikit.
kalau ada peserta yang nak ambil gambar, link-link tersebut. Okay. Ya, yeah, bagus ambil gambar. Dengan, okay. Seterusnya, link Persatuan Guru STEM Malaysia. Bagi yang belum berdaftar sebagai ahli, boleh berdaftar dengan Persatuan Guru STEM Malaysia. Berikut adalah link-link yang diberikan. Okey, boleh ambil gambar. Bagi peserta yang berminat untuk berdaftar, amat-amat disarankanlah untuk berdaftar. Okey, dengan berpersatuan ni kita dapat ilmu yang banyaklah. Banyaklah sharing yang kita akan dapat nanti. Okey, saya ingat dah okey. Ini grup Telegram Cikgu Get Certified. Okey, siapa yang berminat. Okey. Seperti semua maklum, sesi kita pada hari ini adalah anjuran Persatuan Guru STEM Malaysia dengan kerjasama Cikgu Get Certified ni . Okey. Saya harap semua dapat ambil gambar. Okey. Ini yang peserta-peserta tunggu untuk mendapatkan apa? Sijil nanti perlu isi kehadiran di bit.ly/pgsm-1904. Okey, pastikan tulis dengan betul ataupun klik pada ruangan chat. Okey, semasa isi dia ada minta kod webinar iaitu huruf besar DROT-1904. Perlu diingatkan pautan ini hanya dibuka sehingga pukul 4.45 petang sahaja. Sijil akan di-email dalam tempoh 7 hari oleh Persatuan Guru STEM Malaysia. Okay. Link ada dekat ruangan chat kalau siapa yang nak klik. Kalau nak type pun boleh, tak ada masalah. Okay. Saya harap semua sempat ambil link ni. Pastikan isi sebelum 4.45 sebelum link ditutup. Okey, saya ingat itu sahaja untuk bahagian peserta. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Oti. Okey. Dan terima kasih juga kepada penganjur Persatuan Guru STEM Malaysia dengan kerjasama Cikgu Get Certified yang menganjurkan webinar yang sangat bermanfaat ni, saya ingat kepada ramai orang. Jadi saya ingat selepas ini ramai yang rasa teruja lah nak sambung belajar, saya ingat. Okey, Dr. Oti, kalau ada kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ni. Mungkin yang terakhir saya nak sebut dekat sini, kita tak boleh berpuas hati dengan apa yang kita ada. Satu cara yang paling baik untuk kita mendapat sebanyak mungkin pahala, okay, dengan belajar dan juga dengan menyumbang. Teringat itu perkara yang adalah kehidupan. Tetapi untuk mendapatkan ilmu dan menjadi seorang yang berilmu dan contribute ilmu itu, sesuatu yang kita kena ada usahakan. Awak dia kita ditakdirkan dalam dunia pendidikan, maka kita harus mengambil peluang ini untuk menjadi mereka yang berada di tahap yang paling tinggi yang boleh kita capai. Okey, terima kasih pula. Okey, jadi sesi webinar kita tamat pada hari ini. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.